Sepasang suami istri melakukan aksi pencurian telepon genggam milik karyawan rumah makan di kawasan Jalan Raya Bekasi Cakung, Jakarta Timur. Salah satu pelaku menjalankan aksi pencurian, sementara pelaku lainnya menunggu di sepeda motor. Dari rekaman CCTV terlihat, seorang pemuda masuk ke dalam sebuah rumah makan di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Pemuda ini langsung menuju bagian belakang rumah makan dan melepaskan ponsel yang tengah di charger pemiliknya. Dalam hitungan detik, dua pelaku yang diduga sepasang suami istri meninggalkan rumah makan tersebut. Jadi mencurigakannya ini kan kalau orang yang belum pernah kesini pasti naruh HP di mana-mananya pasti gak pernah tinggal dan tahu gitu. Tapi ini kan langsung ke tempat tasnya itu ya. Iya, jadi langsung tahu ke tempat. Mbak, itu berarti yang udah Mbak sering lihat yang gak asing yang laki ya? Iya. Diduga para pelaku pernah menjadi pembeli karena memahami kondisi waktu rumah makan di saat sepi. Dari Jakarta, Rio Mani, iNews melaporkan.